Pada Bapak Menteri Pendidikan, ini anak-anak murid saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kepala Sekolah SD Islam Al-Hidayah. Ya, minta tolong kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Menteri Pendidikan. Ini anak-anak murid saya semua, Pak. Tadi pagi datang ke sekolah, pintu kami, Pak, segel, Pak. Anak-anak tidak bisa belajar. Terpaksa mereka belajar di emperan sekolah, Pak. Pintu sekolah kelas kami disegel sama orang oknum, ya, dengan alasan yang saya tidak tahu, Pak. Ya, mudah-mudahan ada tindak lanjut, Pak. Ini anak bangsa, Pak. Ya, tolong, Pak. Mau belajar di mana, Pak? Ini mereka anak-anak bangsa. Ya, Pak. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menteri, saya minta tolong, Pak. Saya mewakili anak-anak sini, Pak. Ini adalah sekolah anak-anak kurang mampu semua, Pak. Ya, ini anak-anak. Ada anak yatim di sini, anak miskin. Sekolah gratis, Pak. Enggak bayar, Pak. Minta tolong, Pak. Ini sekolah kami. Kami mau belajar di mana, Pak? Kami enggak bisa masuk, Pak. Sekolah kami di Palang, Pak. Kalau kami buka, mungkin nanti akan ada orang yang mendatangin kami, mungkin ribut, Pak. Kami takut ini, Pak. Anak-anak takut, guru-guru takut. Minta tolong kepada Bapak Presiden, Pak Kapolri, Pak Mendikbud. Semoga kami harap video ini ditindaklanjutin, Pak. Semoga bisa diviralkan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.